Awak tak dapat mak ayah macam mak ayah saya. Tak dapat mak ayah macam mak ayah yang sangat mulia, macam mak Ustaz Abdul Somad selalu dengar. Mak yang mendidik kita dengan kasih sayang. Tanpa mereka, kita tak ada kat sini. Tanpa doa mak, kita tak ada kat sini. Kadang-kadang kita rasa kita lebih baik daripada mak kita. Kita pun tak tahu boleh didik anak kita macam mak ayah kita didik kita. Kita ada sini sebab doa mak ayah kita. Walau dia mungkin orang biasa. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widanti Putri. Hari ini aku bakalan reaction dua kisah menakjubkan dari Ustadz Ebit. Di sini juga ada Ustadz Abdul Somad. Nah, kemarin aku sempat reaction tentang Ustadz Ebit datang ke Pekanbaru, yang dimana dia memberikan sebuah hadiah untuk anak jalanan yang ada di Pekanbaru, dan kemudian juga beliau Ustadz Ebit bertemu dengan Ustadz Abdul Somad. Jadi mohon disimak dari awal sampai dengan selesai supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya, mendapatkan hikmahnya, semoga juga bisa menginsafkan bagi kita semua, insyaallah, amin. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mengajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kok dengar suaranya aku jadi kayak agak sedih ya, guys. Suara Ustaz Ebit kayak menahan sedih, menahan nangis gitu, guys. Yalah, kami rasa dengan penuh rasa rendah diri dapat jumpa Ustaz Abdul Somad. Saya nak jumpa lama dah daripada setiap kali kat Malaysia, dapat dengar ceramah daripada jauh, daripada pintu, daripada hujung-hujung dewan. Sebab penuh orang, ya. Jadi segala puji bagi Allah dapat sampai ke sini. Dan tuan guru juga yang dihormati, guru-guru, wali ulama di sini, ustaz-ustaz, masya-Allah. Semua anak-anak pelajar, tuan-tuan, puan-puan, bapa, ibu-ibu sekalian. Jadi saya pun tak ada apa nak ni, kan. Rasa depan Ustaz Abdul Somad memang tak boleh bercakap lah. Berceramah juga kalau tak ada Ustaz Abdul Somad mungkin. InsyaAllah. Tapi sikit-sikit beginilah. Jadi syukur pada Allah SWT, rahmat kasih sayang Allah yang telah memberi kita nikmat kebaikan, dapat berdatang ke Indonesia ni, ke Pekanbaru, dapat menziarahi tempat Ustaz Abdul Somad, madrasah ni, pesantren ni. Macam Ustaz Abdul Somad ambil anak-anak daripada pelbagai kampung, bawa mereka ke sini supaya balik esok mereka lah menjadi pendakwah-pendakwah di sana yang dengan lebih berkesan. Kami masa pergi ke Brazil, ramai juga orang yang nak datang pada Islam, nak belajar Islam. Tapi antara yang persoalan yang timbul, banyak orang, alhamdulillah, pendakwah telah menggerakkan semangat-semangat mereka. Tapi yang paling utama, orang yang nak membimbing mereka secara berterusan, membimbing. Seluruh dunia hari ini sangat dahagakan anak-anak macam ni. Sangat dahagakan. Kat mana-mana dahagakan anak-anak yang boleh bimbing mereka sepenuh jiwa raga. Didik, bagi masa mengajar agama. Sebab tu kat Colombia pun dikatakan setiap hari orang masuk Islam. Sampai ada jemaah baru sampai, jemaah dakwah sampai, satu bas sampai. Bukan jemput pun, satu bas datang daripada satu tempat agama lain lah. Satu bas datang, mereka duduk sekali, berbual macam ni, makan-makan berbual. Satu dua jam, separuh bas tu masuk Islam. Masya Allah. Masuk Islam macam tu je. Sampai bila jemaah ke sana, ke Colombia, ke belah-belah Amerika Selatan, macam kita tak payah nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara amal yang cerdas adalah amal yang terus mengalir.
ceramah panjang-panjang, mereka cerdik-cerdik, pandai-pandai, tapi mereka rindukan nak kenal Tuhan, nak kenal Allah. Dan saya sendiri, walaupun kita dengar ceramah agama, kadang-kadang memberi nasihat pada orang lain, tapi bila datang ujian Allah, menangis seorang-seorang, menangis, rasa berat. Datang ujian kadang menangis juga. Walaupun ceramah pada orang, sabar kan, InsyaAllah Allah sayang kamu, jangan risau. Ujian ni Allah sayang kan? Ujian Allah sayang, tanda rahmat Allah. Sekali kena uji seorang-seorang, terduduk juga fikir, Allah sayang dia tidak jahat agaknya aku ni, dan tak berhenti ujian. Tapi kita fikir, kalau kita susah ada ujian, kita ada tempat untuk berdoa. Kita berdoa pada Tuhan yang sebenarnya. Tapi ada orang yang dia tak tahu nak doa pada siapa. Mereka tak tahu nak minta pada siapa. Mereka tak kenal. Kalau susah, mereka tak tahu apa nak buat. Sebab tu masa COVID, ramai orang terjun bangunan. Tak tahu apa nak buat. Sebab Suhaimah pernah satu ceramah sebut, kalau tak ada makanan, berapa hari boleh tahan. Tapi kalau tak ada air, berapa hari boleh tahan. Tapi kalau tak ada apa, Suhaimah cakap? Harapan. Kalau tak ada udara, harapan. Tak ada harapan. Saya dengar, ulang-ulang saya dengar tu. Masa saya tengah ada masalah, saya dengar ceramah tu. Betul tu, kalau tak ada harapan ni, kita tak tahu nak minta kat siapa, tak ada pengharapan lah. Dunia ni tak, rupanya bila kita ada Allah, masalah tu selesai. Ya, betul. Jadi orang seluruh dunia, mereka dahaga nak kenal Allah. Jadi usaha Ustaz Abdul Somad dan tim wakaf umat dekat sini, usaha untuk melahirkan anak-anak yang boleh mendidik, dihantar ke kampung-kampung mereka, bahkan insyaAllah dihantar ke seluruh dunia. Amin. Sangat diperlukan. Tak payah buat apa-apa. Masa kami pergi Afrika, kami minta izin ada satu amir tabligh tu, dia bawa kami ke madrasah-madrasah. Jadi kami kata, kami ni ziarah ulama ni, ambil berkat je itulah, tapi kalau nak ceramah memang tak boleh ceramah-ceramah. Jadi kita minta izin pergi kampung-kampung yang bukan Islam, yang ada satu dua orang Islam. Kita pun pergi. Bila sampai-sampai, dia orang blok jalan ramai-ramai, macam cerita dalam TV lah. Pakai pistol-pistol semua berblok jalan. Lepas tu bila dia nampak kita, dia nampak, sebelum tu kita ada buat apa? Ada bagi jamu mereka makan, jamu makan. Dekat luar jamu makan. Kita bawa kontainer besar, kita buat macam soup kitchen. Makan free setiap hari. Sana murah, RM100 Malaysia. Sini berapa? RM300,000. RM300,000 tu boleh makan untuk 200-300 orang. Masak nasi biryani, letak ayam dalam tu. Jangan buka puasa pula kan. Nasi biryani ada ayam. Jadi diorang makan. Anak-anak kat Afrika ni, kat South Africa yang tempat orang miskin, rumah dia pakai zinc. Semua pakai zinc. 3,000 rumah, tandas semua dekat luar. Tandas dekat luar. Beratur ramai-ramai ambil bawa mangkuk nasi makan. Dapat satu mangkuk nasi, diorang menari-nari. Dia bukan Islam, menari-nari. Semua menari-nari. Terima kasih, menyanyi-nyanyi, terima kasih. Daripada yang kecil sampai mak-mak orang, semua nyanyi. Mengalahkan Hindustan. Punya orang Afrika, dia menari lagi banyak pada orang Hindustan. Menari. Dia bunyilah bunyi gulung-gulung. Macam mana bunyi? Dia orang seronok, Zat, seronok. Tapi kita pun buat, cari satu rumah, sewakan. Ada seorang nama Ustaz Zakaria, dia imam dekat situ. Dengan isteri, dia jadi imam. Kita buat bina satu rumah, tempat tinggal, dan supaya hari-hari buat makan free. Gajikan ada dua orang, tukar masak, makan free. Segala puji bagi Allah, tak sampai sebulan, 70 orang kat situ masuk Islam, 70. InsyaAllah. Dan diorang tak berhenti nak belajar agama. Orang-orang bukan Islam pun seronok. Orang bukan Islam, mereka jadi gembira dengan orang Islam sebab beri makan. Jadi kita fikir kita tak buat apa-apa pun, itu cuma niat bagi makan gitu. Orang yang putus asa, putus harapan, mereka dapat kenal, oh Allah ni baik, Tuhan ni baik. Sebab mereka nak melihat akhlak-akhlak kita, terutamanya orang Islam. Mereka rindu. Ada satu tempat dekat Kuantan, kat Pahang, Malaysia. Kami pergi satu tempat, dia tinggal dekat kesan pasar raya terbakar. Pasar raya, supermarket terbakar. Dia duduk situ dah setahun, suami, isteri, tengah-tengah bandar, tapi orang tak perasan. Dia nyuk-nyuk apa, tak ada orang perasan dia duduk situ setahun. Yang maknya kaki sebelah tak ada. Yang suaminya stroke. Anak dua orang, dua-dua OKU. Seorang baru meninggal, dah umur 12 tahun,
baru meninggal. Seorang lagi 17 tahun. Okay, dia lambat pemikiran. Tapi dia jaga mak dia. Jadi yang umur 12 tahun ni meninggal. Bila meninggal, cikgu kepada anak 12 tahun ni bawa kami pergi tempat tu. Masa sampai dah lewat. Dah lewat malam. Sampai-sampai kakak tadi menangis. Menangis dia. Dia kata saya gembira ustaz sampai kami. Saya dah lama nak minta tolong tapi tak tahu nak minta tolong siapa. Saya tengok dia menangis tapi saya dah penat, saya tak menangis. Tapi saya tengok semua abang-abang ni yang yang macam jahat juga dulu kan. Dia tengok dia orang semua menangis. Kali pertama dia orang menangis. Yang ikut-ikut ni kan macam tu badan-badan. Tapi dia orang menangis, semua menangis tengok. Saya tengok dia orang menangis, saya pun menangis juga lah, menangis. Lepas tu kita pindahkan kakak tu ambil, kita carikan rumah, sewakan, pindahkan. Lepas tu buatkan satu kedai burger untuk suami, untuk anak dia yang tu, ajar buat burger, jual burger. Lepas seminggu, kakak tadi meninggal dunia. Lepas seminggu, kakak yang tak ada kaki tadi meninggal dunia. Kami bawa bayi jenazah, kami pergi uruskan. Masa uruskan, anak lelaki dia yang tak pandai cakap, yang OKU tadi, badan besar, jalan pun lurus, dia pandang kita pun tegak macam mana. Tak kurang sikit akal. Dia pergi dekat saya, dia peluk kuat-kuat. Dia menangis kuat-kuat. Dia kata, ustaz, saya tak ada siapa-siapa dalam hidup saya. Mak saya banyak kali nak jumpa ustaz, nak cakap terima kasih. Nak cakap terima kasih. Mak saya dah lama tak nak semayang. Dia tak nak percaya Tuhan. Dia kata dia doa, tapi Tuhan tak bagi apa yang dia nak. Hari tu mak cakap, bila ustaz tolong dia, mak cakap, Allah tu baik. Allah tu baik. Dia kata, wah, Allah tu baik. Nah, Allah tu baik. Allah tu baik. Kita jahat, teruk pun dia dengar doa kita. Semenjak hari tu ustaz, mak saya mula semayang. Mak saya ajar saya semayang semua. Mak saya ajar saya semayang. Jadi, ramai orang dalam dunia, mereka rindu nak sebut nama Allah. Untuk kita mungkin, kita rasa dah biasa sebut nama Allah. Kadang-kadang kita pun tak rasa apa-apa saya sendiri. Tapi ada orang, mereka rindu nak sebut nama Allah. Sebab kalau tak, hidup mereka kosong. Tak ada apa-apa. Dia tak ada siapa nak minta. Dia tak tahu nak cakap dengan siapa, minta dengan siapa. Macam mana orang-orang nak faham ni? Ialah dengan macam Ustaz bersama terangkan ini. Supaya kita dapat faham dengan akhlak, dengan kebaikan. Walau kita tak sempurna, baik, tak banyak kekurangan, tapi tugas kita menyampaikan Islam ini dengan kita menunjukkan akhlak yang baik. Semoga Allah ampunkan tanggung dosa saya dan kita semua kekurangan kita dalam menunjukkan dan menyampaikan akhlak yang baik kepada orang lain. Dan hampir semua orang macam tu. Yang lagi sedih, kita jumpa tak jumpa orang jahat bawah jambatan. Ada sekali kita dekat Kuala Lumpur, mula-mula ustaz, ni sebelum COVID itu, bawah jambatan kita selalu bagi makan atas KL tu. Ramai orang-orang duduk tepi jalan, ada kosan bukan Islam, ada Islam. Sekali kita masuk bawah jambatan, bila sampai bawah jambatan, ada seorang budak perempuan umur 14 tahun pegang baby, anak luar nikah, anak dia baru 2 bulan. Sampai-sampai dia, kita jumpa dia, kita kata, adik, Allah sayang awak. Allah sayang, katanya Allah sayang awak. Dia kata, taklah ustaz, mana Allah sayang saya, saya jahat. Saya ke ni, anak luar nikah, mak saya halau saya budak jahat. Taklah adik, dia sayang kat awak. Nak tanya ustaz, kalau saya mati sekarang, saya masuk neraka kan, saya tak semahyang, saya berzina, dapat anak luar nikah, saya mesti masuk neraka. Nah, betul tak ustaz? Ustaz jawab betul-betul. Masuk syurga ke masuk neraka? Jadi kita pun tengok dia. Kita kata, kalau adik nak cakap neraka, saya dulu masuk neraka. Sebab apa ustaz masuk neraka? Sebab rumah saya dengan awak tak sampai setengah jam. Tapi awak dah 2 bulan, awak macam anak perempuan saya dekat rumah. Macam anak perempuan saya, 13-14 tahun. Anak saya tengah tidur dalam aircon sejuk kat rumah. Ekor mati dia menjerit. Ekor mati menjerit dia panas. Awak duduk bawah jambatan 2 bulan. Nasib awak tak sama macam nasib rezeki anak saya. Awak anak yang baik. Allah sayang kamu. Awak tak dapat mak ayah macam mak ayah saya. Tak dapat mak ayah macam mak ayah yang sangat mulia. Macam mak Ustaz Muhammad selalu dengar. Mak yang mendidik kita dengan kasih sayang. Tanpa mereka, kita tak ada kat sini. Tanpa doa mak, kita tak ada kat sini. Kadang-kadang kita rasa kita lebih baik daripada mak kita.
Kita pun tak tahu boleh didik anak kita macam mak ayah kita didik kita. Kita di sini sebab doa mak ayah kita. Walau dia mungkin orang biasa, tapi mungkin keikhlasan hati dia, kesungguhan dia, Allah beri kita dapat belajar agama kebaikan. Apa jadi adik tadi? Dia kata, jom makan dik, kita ajak dia makan, bawa pergi hotel. Sampai-sampai soalan pertama dia, ustaz saya nak semayang boleh tak? Saya tak pandai semayang, saya rindu nak semayang. Dia kawan-kawan lelaki perempuan, budak-budak nakal-nakal, suka pakai anting-anting, sini anting-anting, sini semua anting-anting, seluar semua koyak-koyak, budak-budak remaja. Saya semayang isyak pukul 2 pagi, saja jadi imam. Saya dah solat, jadi ajar dia orang solat, suruh ikut je. Dia mandi-mandi solat. Bila solat je, baru solat, Allahu Akbar. Tiba-tiba saya dengar bunyi budak-budak ni nangis. Saya tak ada solat nangis-nangis, tapi sebab selalu solat dengan budak jahat ni jadi sedih. Sebab dia orang menangis, kita menangis sebab dengan dia menangis. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Dengan bunyi budak tu semua nangis. Habis solat dia peluk, dia kata, ustaz, esok subuh boleh jadi imam kita orang lagi tak? Boleh jadi imam kita orang lagi tak? Jadi setiap kali jumpa orang, semua baik-baik. Mereka rindu nak kenal Tuhan, kenal Allah. Itu menjadi tanggungjawab kita, menyampaikan kepada mereka dengan akhlak dan kasih sayang ni, supaya macam Nabi SAW kan? Orang datang nak jumpa Nabi Muhammad, datang dengan cakap bukan-bukan, kita dengan sahabat nak apa? Nak bunuh. Tapi Nabi suruh cakap-cakap dengan orang tadi, begitu kan, dengan orang Badui tadi cakap-cakap sekejap. Lepas Nabi SAW cakap-cakap sekejap je. Tadi datang memang jahat, datang dengan kasar, sahabat semua dia tak tahan tengok perangai buruk. Cakap dengan Nabi sekejap je. Bila lelaki tadi bangun, cakap dengan Nabi sekejap, lelaki tadi bangun, bila orang tanya dia, dia kata, Seluruh hidup saya saya tak pernah jumpa lelaki sebaik beliau. Seluruh hidup saya ni, saya tak pernah jumpa manusia sebaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang berjumpa Nabi sekejap, orang dapat kenal Islam, dapat kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kan itu macam saya kan, bila ziarah Ustaz Abdul Somad sekejap je, balik tak berhenti bercerita tentang Ustaz Abdul Somad. Akhlak, kebaikan. Jadi kenangan yang indah dalam hidup kami. Sebab tu bila jumpa ni ulama ni, kita datang tadi, saya datang masalah mungkin dengan saya banyak juga ujian hidup saya kan. Dosa-dosa saya macam gunung rasa. Bila jumpa Ustaz Abdul Somad, segala puji bagi Allah, jumpa sekejap balik gunung tu macam dah hilang masalah tadi. Ya Rabb. Ya Rabb. Rupanya kita bila jumpa orang yang berakhlak mulia dengan kita tengok jelah tak tersebutlah kan. Ustaz duduk semalam ziarah Ustaz duduk je kat situ. Dia dapat duduk apa? Kalau saya dah lari masuk bilik lah kan, penat rehat. Ustaz duduk sampai ke malam kan. Sampai ke malam Ustaz duduk situ. Kami dah keluar masuk bilik, Ustaz duduk je kat situ. Melayan tamu kat situ bukan macam nak cakap itu bukan boleh buat-buat satu dua hari tak. Memang anugerah Allah SWT pada Ustaz. Jadi dapat jarang Ustaz sekejap pun dah rasa tenang. Jadi adik-adik yang belajar di sini kan utamanya, dan tuan-tuan perempuan yang dapat berada di sini dengan Ustaz Abdul Somad ni, ialah satu rahmat dan anugerah Allah yang sangat besar kan. Kalau kat Malaysia tu orang memang, kat sini memang berubut-ubut juga. Kat Malaysia kalau Ustaz Abdul Somad ceramah tak boleh kat masjid. Bukan tak nak ambil berkat masjid, tapi masjid tak muat. Barakallah. Bergaduh-gaduh orang nanti jalan. Kena buat kat stadium. Dia semua main bola je dekat stadium. Tapi Ustaz Somad ceramah semua pakai stadium. Stadium Kelantan, stadium Shah Alam. Semua stadium-stadium je. Saya tak berani ceramah kat stadium. Takut nampak kosong. Jadi saya ceramah tempat sempit-sempit sikit, jadi nampak penuh. Jadi saya kena ambil gambar tu, masuk dekat Facebook Ustaz. Kena ambil sudut yang nampak penuh sikit. Kalau belah sana dah kosong, belakang dia dah ada sudut dia. Kalau baru nampak penuh, tapi Ustaz Somad tak payah. Sudut mana pun penuh orang. Ikut belakang, ikut atas. Jadi tu anugerah Allah untuk kumpulkan orang. Tak semua orang yang diberi anugerah begitu dapat kumpulkan orang. Jadi semoga Allah pilih juga saya, adik-adik semua. Kita dapat jadi, Allah gunakan kita macam Ustaz Abdul Somad, jadi matahari hidayah. Jalan je orang semua macam ulama tu kan, jalan je ratus ribu masjid Islam. Tak payah dengar apa orang kata apa. Macam Mu'az bin Jabal, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sampai je orang dah masuk Islam. Orang tanya, kenapa masuk Islam? Wahai Ali, dengan nama kamu sahaja hati kami ingin memeluk Islam. Hei Mu'az radhiyallahu anhu, dengan nama kamu sahaja hati kami memeluk Islam. Kutu-kutu agama lain beratur nak masuk Islam. Dengan nama je. Jadi ini anugerah daripada Allah. Kesan keikhlasan. Saya selalu percaya seseorang yang Allah letak kedudukan seperti ustaz, guru,
seperti beliau. Ialah kerana ada keikhlasan yang mana kita tak tahu nak cakap Allah yang ke depan. Ramai orang nak ke depan kan, macam-macam buat kan, melompat-lompat, dia tak ke mana juga, sehari je macam-macam kita nak buat sentuh. Tapi ini semua anugerah Allah SWT. Semoga Allah gunakan kita juga. Amin. Jadi matahari hidayah, jadi sebab kebaikan hidayah untuk semua manusia, dan terutama supaya Allah terima saya sendiri dan kita semua seperti mana Allah telah kabulkan dan Ustaz Abdul Somad kita, insyaAllah. Masya-Allah. Ustaz Alam, terima kasih kepada Ustaz David yang sudah menyampaikan pengalaman berjalan ke Kolombia dan Afrika di Kuala Lumpur. Dan kita sebenarnya di Riau ini juga banyak orang susah. Saya pun tak pandai cakap, tapi kalau lah kita jujur, sebenarnya di pinggir-pinggir Pekanbaru, bahkan di tengah kota, banyak orang-orang itu susah. Kadang-kadang lampu merah juga berhenti sebentar, ada orang seperti jualan, tetapi sebenarnya entah berjualan, entah karena susah hidup mereka datang ke mobil kita, kadang-kadang berlagak mereka seperti pengamen, menjual koran. Tapi sesungguhnya saya butuh sadar, mereka itu butuh orang yang menyentuh hati mereka, seperti kata Ustaz Ebit. Dan selama ini kita hidup Pekan Baru, mungkin kita merasa banyak kita buat, tapi tak pernah kita sentuh mereka. Tak pernah kita mencoba datang ke rumah mereka atau tanya, sudah makan malamnya atau belum. Saya hari Jumat kemarin tak sempat ikut dengan Ustaz Somad kerana terlambat datang. Sebuah pemukiman di belakang Basnas Kota Pekanbaru, di belakang Masjid Agung Ar-Rahman Pekanbaru, orang terperangkap di tengah kantor-kantor, di tengah rumah-rumah, di tengah pasar raya, tapi mereka hidup susah. Dan mereka rata-rata meminta-minta di lampu merah pertigaan Jalan Sudirman dengan Jalan Nangka. Saya kaget, selama ini tak pernah tahu bahwa mereka ada di situ. Tapi rupanya sering kita lewat di situ, tak pernah kita datang tempat mereka. Maka alhamdulillah juga kemarin sempat Ustaz dengan Basnas Kebaru hantarkan beras untuk mereka, mudah-mudahan barokah untuk mereka. Kita tak pernah datang ke mereka. Saya pun kadang dekat rumah, mungkin banyak orang susah tapi tak pernah tahu. Bersama yayasan kita bagi beras banyak. Sebulan ini dekat Ramadan 15 ton beras kita bagi, tapi kita tak pernah tahu dekat rumah kita sama adakah orang susah atau tidak. Tapi itulah realiti hidup. Ya, sungguhnya banyak pun kita buat menurut kita, ternyata masih sedikit yang kita buat. Kan Ustaz? Alhamdulillah setiap bulan berusaha bagi beras 8 ton, 10 ton setiap bulan. Sebelum Ramadan ini alhamdulillah agak banyak, 15 ton kami bagi beras. Ada penggali kubur, ada imam masjid, ada imam musalla, kemudian berbagai du'afa di Pekanbaru dan di Babel yang ada di Pekanbaru. Kemudian kami kirim juga ke pedalaman. Dan alhamdulillah Ramadan ini kami buat juga program setiap hari. Ada 500 paket berbuka yang kami bagi di 15 titik di Riau ini. Alhamdulillah. Di antaranya ada 3 titik di pedalaman, di suku Talang Mama kami bagi. Kami print, kami minta kepada sahabat kami tolong buat, kalau tak bisa setiap hari Jumat Sabtu tolong buat berbuka bersama di masjid, berbuka bersama di musola yang ada dekat tempat kalian berada. Nanti kami berikan uang untuk berbuka. Alhamdulillah sebelum Ramadan ada anak telah mamak 3 orang balik ke kampung. Masing-masing kami berikan bekal untuk berbuka 2 kali, satu Jumat dengan Ahad setiap pekan. Sehingga selama Ramadan semoga 8 hari di 3 titik kami bisa membukakan orang-orang di suku Talang Mamak ke dalam Riau. Dan alhamdulillah Ustaz di masjid ini dan di tempat kita ini santri membuka, di masjid masyarakat membuka. Tahun lalu kita sediakan 60 paket, tahun ini 50 paket. Ada lagi satu masjid dekat dari sini, masih pinggir Pekanbaru, kita sediakan 50 paket. Kemudian ada lagi di pinggir Pekanbaru, sudut yang lain, kita sediakan juga 100-an paket. Alhamdulillah, banyak orang senang Ustaz.
Tapi apakah semua mereka itu selesai masalah mereka dan boleh jadi yang lain? Mungkin lebih banyak lagi yang susah macam ini. Maka masa berdosa kita ini masih banyak yang bisa nikmat, yang bisa kita buat, yang bisa kita lakukan. Tapi sedikit orang yang baru kita bisa jangkau mereka, kita sentuh mereka. Saya betul tak sadar, Ustaz. Berarti bisa cerita, kita datang, ada orang dekat rumah kita, kaki tak ada. Dia lama tinggal di tempat keramaian, tapi tak peduli lah. Tak perasan orang yang ada di dia. Dan kita bakal baru ini boleh jadi banyak macam orang itu, Ustaz. Saya dua hari lepas baca berita, ada orang tinggal dekat bandara Beijing 14 tahun. Tak ada rumah. Tinggal dekat bandara saja 14 tahun. Bandara, airport 14 tahun. Tak terbayang 14 tahun di bandara, di airport tinggal, tak ada rumah. Entah bagaimana mereka menjalani hidup dengan keadaan kalau dingin sangat dingin, kalau panas sangat panas. Di Pekanbaru boleh jadi ada orang macam itu. Sebab kadang kita kalau berangkat kerja subuh, ada orang tiba-tiba tertidur di jalan, ada orang depan toko, depan supermarket tertidur, entah datang dari mana, entah sampai kapan dia tidur macam itu. Tapi kita tak pernah mendatangi seperti Ustaz datang. Kita hanya pandai berceramah di masjid, menyampaikan di masjid, mengajak orang di medsos, mengajak orang bagi media sosial kita, tapi tak pernah datang macam itu. Terima kasih banyak Ustaz, ada nasihat yang kami tak dapat, tapi dapat lagi. Mudah-mudahan bertambahkan rahmat untuk Ustaz, Allah tambahkan keusia yang berkah dalam hidup Ustaz. Oke guys, semoga pada video kali ini bisa memberikan tauladan kepada kita semua, bisa memberikan manfaat kepada kita semua, bisa menginsafkan kita tentang pentingnya nikmat bersyukur, pentingnya saling membantu kepada sesama, apalagi kalau memang kita punya rezeki lebih, jangan sampai kita melupakan orang-orang yang tidak seberuntung kita gitu. Aku pribadi semoga rezeki aku diperlancar, rezeki teman-teman juga diperlancar. Jadi kayak cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.